Dalam kegiatan tersebut dihadirkan pula Bergodo Plangkir dan Lombok Abang serta barisan drum band yang akan maju berkompetisi dalam Pekan Olahraga Nasional di Palembang. Mereka melaksanakan parade wisata budaya dengan mengambil rute Puro Pakualaman, Jalan Kusuma Negara, Jalan Cendana, dan finish di Gor Among Rogo. Parade wisata budaya diikuti oleh seluruh pelajar baik tingkat SD, SMP maupun SMA se-DIY. Melalui kegiatan seni dan olahraga drum band, siswa-siswi juga dapat belajar tentang kedisiplinan, kerjasama, tenggang rasa dan berbagai sikap positif bagi pendidikan generasi muda. Event yang digelar setahun sekali ini menjadi agenda tahunan Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Terlebih, acara ini dimaksudkan sebagai daya tarik wisatawan. Selain sebagai bentuk pembinaan generasi muda, event ini sekaligus menjadi ajang daya tarik wisata DIY. Kejuaraan daerah cabang olahraga drum band yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Persatuan Drum Band Indonesia bersama dengan Dinas Pariwisata DIY memperebutkan piala bergilir Puro Pakualam Cup Yogyakarta 2016. Rangkaian acara yang digelar meliputi lomba baris berbaris dan lomba unjuk gelar serta parade wisata budaya yang dimulai dari Puro Pakualaman dan berakhir di Gor Among Rogo. Persatuan Drum Band Indonesia bersama dengan Dinas Pariwisata DIY memberikan banyak kesempatan dan pembinaan bagi kelompok drum band agar mereka tetap mampu melatih keterampilan dan kreativitas dalam penampilan. Selain itu, banyaknya festival di masing-masing kabupaten atau kota serta kompetisi drum band menjadi wadah yang mendorong kelompok drum band DIY meningkatkan penampilan dan kemampuan mereka dalam menciptakan prestasi. Pembagian door prize dengan hadiah menarik pun semakin menambah semangat para peserta kejuaraan drum band Pakualam Cup 2016. Beberapa hadiah menarik yang diberikan antara lain televisi LED, sepeda gunung, handphone, dan lain-lain, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada sore harinya dilaksanakan penyerahan hadiah kepada para pemenang yang diserahkan langsung oleh Ketua Panitia Kejuaraan Drum Band Pakualam Cup 2016. Ika Agustiawan, Puspadanta, melaporkan.